Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat jamaah masjid jihad Baitul Jihad Pilano Jaya yang telah melaksanakan salat tarwih berjamaah dan salat witir berjamaah. Saya hanya dapat witir saja. Maka insya Allah nanti kalau Allah membangunkan saya jam 3 seperti tadi malam, akan saya laksanakan sendiri dengan kekuatan yang diberikan Allah. Jadi di dalam hidup ini Pak, walaupun kita salat menyembah Allah, yang menggerakkan kita itu Allah. Kalau enggak, kita enggak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Lai sehat si ibu-ibu bapak. Apa pantun lah mojik ini deh. Rancak musaji Baitul Jihad talatak di komplek Pilano. Jan putuh-putuh kita berjihad, mudah-mudahan nanti dimasukkan di Allah ke serupa. Untuk kita pahami, kalau orang berbicara jihad, itu orang banyak mengidentikkan dengan perang, senjata dan amunisi. Iya kan? Di dalam Islam memang perang itu jihad juga, tapi tidak seluruh jihad perang, tidak seluruh perang jihad. Kaum muslimin, kita menahan kantuk dari salat isya, kemudian salat tarwih, salat witir, ditambah lagi dengan memperingati sejarah turunnya Al-Quran malam ini, itu semuanya jihad. Kaum muslimin, hidup kita ini di dunia seperti orang berdagang. Ya kan? Kalau orang berdagang, itu kaum muslimin ada untung, ada rugi, ada pulang modal. Tapi di dalam Al-Quran yang malam ini kita baca sejarah turunnya, Al-Quran menerangkan, ya kan? Ada perdagangan yang tidak pernah rugi. Ingin tak kita berdagang senang? Nah, nanti kita terangkan. Kita bacakan dasar-dasar ayat turun ke dulu. Ayat yang pertama turun itu perintahnya menyuruh membaca. Maka ayat itu berbunyi Iqra. Akar katanya qara'a, yaqra'u, Iqra. Kaum muslimin, ikra itu apa? Bacalah. Ya kan? Jadi perintah. Kalau perintah menunjukkan amar, amar meletakkan perintah, perintah itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak berdosa. Jadi kalau ada kita Pak, yang tidak mau mempelajari Al-Quran, baik cara membacanya, mau membetulkan segala bacaannya, ya kan? Di Siko tinggal Ustaz Bakri. Kalau di tempat kami Pak, yang kari itu Pak Wardas Tanjuang. Alhamdulillah jamaah-jamaah nan biasa disuruh mengaji nan nangok yo sasak lan suara ndak sampai. Sebenarnya yo pandi ya nak benda ngaji no. Ah saja almuh baraja jo Pak Wardas Tanjuang itulah banyak nan pandai ngaji.
Jadi kalau ambo punya usulan, kalau ada apa nan mada masuk kita dulu, pi kerajo rencana pe, bini rencana, pi pak mada nak pandai ngaji, ni terengah apa tu? Akaraja najis imam. Tidak malu ke pak kerajo lagi, kau pak? Tidak malu itu tu? Iya kan? Sebab alasan dia kira nanti ditanya Allah tidak ada. Coba saya bacakan, Ustaz kau apa layak tu? Alam ya'tikum rusulum minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Surah apa, Pak? Kalau ke imam bertanya ini tentu. Ini yang ditunjuk imam, surah apa? Surah apa? Ha, lah selama aku hidup tidak tahu dah. Kan you harus beraja lihat tu. Itu surah Az-Zumar. Artinya apa yang Ustaz baca tadi? Kata Allah kepada kita nanti, apakah belum pernah aku datangkan kepada kamu rasul-rasul mengajarkan ayat-ayat kami? Rupanya sadu awakku, Pak, tidak bisa berdutur. Qalu bala. Ya kan? Rasul telah datang ke kami, ya Allah. Kami lalai. Apa itu Allah itu? Orang kalau bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah akan dibimbing oleh Allah menempuh jalannya. Ya kan? Tapi kalau tanggung kepala ngaja, lanyo we pantunnya durang wa. Baguru kepada rata, dapet na ruso balang kaki. Baguru kepala ngaja, cubungo kambang dak. Ndak jadi. Ayat nyo paci, nyo nak tena, ndak lo betul bacanya. Ndak tu. Jadi jangan malu-malu belajar. Apa-apa di tempat kami itu dulu, Pak. Kalau disuruh baca Quran orang tak dia, ada ngecen anggapnya pendek. Ya kan? Kemudian sedang lewat tua. Soalnya dia tak pandai mengaji. Cuma orang Islam tak pandai mengaji. Kajadi dokter kita, ada petunjuknya dalam Quran? Ada. Kajadi pemimpin sesuatu negeri, ada petunjuknya dalam Quran? Ada. Kajadi orang manggalih, ada petunjuknya dalam Quran? Ada. Kajadi anggota DPR 2024 ko, ada petunjuknya dalam Quran? Ada. Sebab dek manusia kesempatan untuk mengajukan diri jadi pemimpin. Sebab memang Allah mengatakan ke malaikat manusia itu untuk jadi khalifah. Malaikat jo iblis jo jin lai pernah nampak dapat meletak balihonyo tepi jalan. Nyo ndak lah tahu basoinyo dijadikan ndak untuk jadi khalifah. Tunggu ndak ado balihonyo. Ya kan? Jadi lah nan ado tu baliho urang wei. Jadi yang ditakdirkan memimpin dunia ini manusia. Agar kita berhasil, ya kan? Apalajari dalam Quran ba'a jadi pemimpin. Kalau Firaun apa tiru, Pak, jatuh aja lah. Firaun tu personil ketentaraannya dulu, Pak, 750,000. Sadonyo karam di lawi. Ndak di demo Nabi Musa do, Pak. Nyo kaja Nabi Musa jo Bani Israel ka nyo gunuah. Nabi Musa tiba di tepi lawi, disuruh ada Allah meletak antum ke kaya lawi, aya lawi karya Nabi Musa menyubarang. Adik nampak lo di Fir'un ko ayah karya menyebarang lo sinan sedang di tengah nyopat tamuan ayah di Allah. Ya yeah. Kan? Maka karamlah raja yang terkenal itu di tengah laut, bukan Nabi Musa yang mengalahkan tapi Allah yang menghancurkan. Jadi ayatnya pendek setadinya Ikra, realisasi ikra kalian. Ambo na dulu bu, sebelum Ustaz Wardas tinggal sinan, de ambo Ustaz eh. Tetap ambo dipersilakan jadi imam. Ambo kalau viral di masyarakat di Padang, kau kalah saja tahu lepas nampe leh. Viral di media sosial nalaga, hei. Besok kita kata lo. Dua hari Jakarta, taruh ke Bali. Bali balik ke Jakarta. Masuk dinas bu. Jalan ke Bali yang bu kena pek dinas. Kepek hukum bu.
kayo pengen kumbua tu mau pai nyo kalau ada karyawan meninggal orang pengen kumbua atau mantan mai katanya. Memang tu tugas semua digantung. Kini jo wali ni Allah pak. Ndak tabayang nembo kapai ka wali tu. Ke Jawa Timur. Jo kapai pensiun 2 juta. Atau mengkurang pensiun ko bagapuang jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Apa kau pergi ke Jawa Timur, ke Kalimantan? Tapi kata Allah, engkau ristawadi akan saya persilakan pergi. Nah, lama suat seka api kau tiket, iya kan? Tiga boarding pass sama suat. Hanya kirim tiket. Kecebu sama honor di Kalimantan tu jadi pilihan aku. Tidak tak. Itu gak rahang bos itu nyonya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Tadi ketika imam berdoa, saya juga ikut menangis. Oh, manusia aku mudah terpengaruh. Ibu boleh tahu arti doa nanya baca tadi. Memang dianjurkan membaca doa itu bulan puasa. Kuindak tak ada di beda-bedaan bulan. Di bulan puasa dianjurkan mana? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Tak tanggung rancak doa itu tu. Iko doa-doa pantun nan dia apal, anjing hitam menyala hitam menyala antu pemuru. Ajaklah sekalian setan nambo kelalu dulu. Itu ndak doa itu. Kalau kita berjalan malam kita takwi ya kan? Nah kita baca qul huwallahu Allahus samad. Sudah itu qul a'udzu birabbil falaq. Sudah itu qul a'udzu birabbin nas. Ambo dulu percaya ono tu apa? Ya kan? Ah masuk naya malam macam di sawah ya jo apa ang yo ah macam kuat. Hanya hanya hitam menyala antu pengurung. Anjaklah sekalian setan nembo kelalu dulu. Tambah mendaki setan mengkelahi. Umar bin Khattab nantak karyang lidahnya mengenal Allah tu kama pai kalau lalunya di jalan di ujung gua iblis datang jalan bebas gua kalalu nampak dinyo Umar tu lari iblis tu dia tu itu Umar bin Khattab tu ba kalau Umar nang kini nyo iri ane iblis tu ba atau Umar bin Khattab. Karena apa? Dia selalu membaca, membaca, membaca nama Allah. Kaum muslimin, kemudian di dalam Al-Quran ini banyak pelajaran yang sangat berharga. Ragu-ragu kita bapak-bapak nama orang nan boleh dinikahi nama nan diharamkan Allah. Ada tidak dalam Quran? Awak kayu gadang kekayaan berlimpah ruah, anak banyak lodo balik orang. Ada tak cara membagi harta warisan dalam Quran? Ada. Kalau dapat kita menguasai itu masing-masing kita. Biko jan payah yo awak tiuk kembagi harta tu mencari ustaz. Ustaz kau ditanya ke rumah bininya tak ada. Nya mak, udah di rumah bini barunya kecik. Kecik bininya dalam mau. Ikan apa hilawak kalian? Ikan ustaz kau pergi mengaji cip ini. Tapi kalau kita sudah mempelajari, bisa. Dan semuanya itu telah ada di dalam suatu kitab khusus namanya faraid. Sedangkan apa pagi-pagi itu suka membaca Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Syifa tu apa pak? Ubek. Jadi rumah saji di masjid di Masaki Ibnu Sina, Masjid Asyifa. Jadi kan kemudian di Ibnu Sina Gunung Pelingilun Musaji Asyifa. Dengan obat. Itu Al-Quran itu. Kalau Al-Quran obat, apa saja penyakit kalau kita yakin akan disembuhkan oleh Allah, tapi memintanya kepada Allah.
Apalagi kita yang diajar Al-Quran. Di bawah ayat kursi ada berbunyi la ikraha fiddin. Jangan tidak di sana tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Tapi di dalam Al-Quran itu qad tabayyana rusdu minal ghay. Sudah jelas di sana mana yang benar mana yang salah. Nah, di bawahnya ada Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Qur'an mengajarkan kita, engkau jadikanlah selama hidup engkau sampai mati untuk memimpinmu itu Allah. Nah, kalau kita lihat, Pak, ya kan, di sini ada aturan-aturan bahasa Arabnya. Kalau Allah yang menjadi pemimpin kita orang beriman, disebut sana wali. Kenapa? Allah itu hanya satu, tidak bersekutu dengan yang lain. Dia tidak perlu dibantu tu. Maka disebut wali. Tapi ketika ada orang yang menjadikan pemimpinnya setan atau tagut, Allah menyebut di sana tidak wali lagi. Walladzina kafaru awliya. Awliya itu jamak dari wali. Artinya banyak pemimpin. Apa pemimpin orang kafir itu? Bisa harato, bisa pangkek, bisa kedudukan, bisa mehpe, perak, bisa kebun sawit, bisa kebun gatah, bisa jawi. Apa usaha-usaha yang dia cintai, ya kan? Tapi tidak pernah dia ingat kepada Allah. Itu usaha itu namanya tagut. Itu yang memimpin hatinya. Sangat cinta dia kepada itu tanpa mengingat orang yang menciptakan apa yang dia miliki itu. Adi sabui di Allah sinan aulia. Jadi orang kafir itu pak otomatisnya karena penyakit syirik. Syirik mempersekutukan Allah. Karena yang dicintainya itu sebenarnya Allah menciptakan. Kemudian kalau kita orang mukmin, pak, Allah menyebutkan yang memimpin beliau, beliau itu wali. Apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nur yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. Karena yang mengeluarkan itu Allah sendiri, tidak ada yang lain. Maka disebut di sana yukhrijuhum. Tapi kalau yang jadi pemimpinnya kafir atau tagut, yukhrijunahum. Ya kan? Orang-orang kafir itu akan dikeluarkan oleh tagut itu tabaliyah. Kalau Allah mengeluarkan tadi minaz zulumati ilan nur, dari yang gelap kepada yang terang. Gelap gulita dari tidak tahu menjadi tahu. Gelap gulita dari hidup yang terkebelakang tak berilmu dijadikan berilmu. Tapi kalau kafir yang memimpin, yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, dikeluarkannya dari cahaya yang terang kepada yang gelap. Dipengaruhi orang salah pak, kalau pak berubah pendirian. Ada kawan-kawan menyebut pak, beliau kala tiga kali payaji umrah nak tetong lagi masuk kawan masuk SMA di Jakarta. Ha katanya wa ang amanu amanu sekaji turi ala denya di burjo di riko sekali sekali kiro yo wa ode kawan ka karaoke ni kan ha orang perusi besar-besar pendek sini atau baso pak ji ku kupia putih ko kan muda di lipe kanya hanya lipe kupia ko masuk saya masuk saku le nya lagi itu begitu manusia ini mudah terpengaruhnya. Kalau bakawan awak jurang menjual minyak arum awak karum, bakawan awak balik jurang dan suku bermaksiat, kita akan terpancing lagi. Ya kan? Jadi apa nalah baranti merokok, jangan duduk-duduk je di tempat orang merokok tu. Ya kan? Sebab apa nan sansaro di neraka di surga nanti? Apa amalan baik pi merokok nak mau baranti? Itu pernah ditanya orang, Ustaz,
Laya ada rokok di Sorogo, Ustaz. Kalau ditanya orang itu benar cak menjawabnya, Pak. Menjawabnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan disediakan Allah di surga itu. Walakum fiha ma tadda'un. Apa yang engkau minta diberi. Cuma Pak menyalai rokok itu harus bertandang ke neraka lo. Ya, minta pinan. Nam kece orang bertanya ko, ayai, ko ya lepak sinyanyai jadi. Jadi serancak-rancaknya nama nampak rokok yo kini garanti saya supaya jangan panik di surga nanti. Karena sih nak ada rokok. Kalau ada rokok beralas sebab kena siang dek mereka tu. Lahabu le jo asok bakalabun di surga tu. Kaum muslimin apa yang didatangkan Allah, ya kan? Apakah itu musibah nikmat? Ketentuan Allah yang tidak bisa kita bantah. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita. Amin. Kaum muslimin, laki-laki di dunia kau boleh pakai ameh dek Nabi? Tak. Abang kau tak boleh. Kalau dulu ulama menjawab, Pak ulama, abang kau laki-laki tak boleh pakai ameh. Orang banyak nak miskin. Ada pakai cincin ameh, dia dikawin dia kan niat. Ibu hati orang. Kaum muslimin, kalau kini lah tamu diorang, kiranya cincin ameh kau, Pak. Itu lunak daripada perak, daripada aso-aso dan segala macam. Maka barana karancak buatannya, molekulnya tetap ada. Masuknya ke pori-pori di bawah dek darah. Jadi laki-laki kalau memakai ameh, capeknya pikun. Iya kan? Itu menurut kesehatan. Padusi bang kau boleh, nyo haid. Jadi tiap bulan haidnya tu kan bantu banjir tu, akan luar balik molekul tu. Jadi apa? Kalau haid, pakailah ameh. Nah, kalau tidak, jadi. Sebab di akhirat nanti, kita puas memakai emas. Ibu-ibu nak lagi ni galang cincin tu dukuh. Kalau nanti piring, cangkir, meja, toilet, dipan, ya kan, sadar dari ameh. Lain tak ada perampok di surga tu, Ustaz. Perampok lah masuk neraka, Ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, banyak sekali kandungan isi Al-Quran ini, maka namanya diberi oleh Allah empat. Yang pertama Al-Quran yang dibaca, yang kedua Al-Kitab yang ditulis, yang ketiga Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang keempat Az-Zikru, untuk diingat. Itu maka banyak sekarang orang-orang semenjak dari SD sudah melaksanakan anak-anaknya menghafal Al-Quran. Anak-anakku sebenarnya capek apalnya di nyobu. Kalau kamu ayah juga induknya menyuruh. Iya kan? Cucumu mau 4 tahun baru lapa di nyosuri Al-Fajar. Lu sebelah lah ya. Iya kan? Dia mau surah Al-Fajar itu ujungnya saya dapatnya, Ustaz. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu sih. Katanya tidak apal dia. Iya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, banyak sekali hikmahnya. Nah, untuk orang tua yang memberikan kelapangan waktu mendidik anaknya bisa menghafal Quran, kata Rasulullah akan dipasangkan di kepala ayah dan ibunya nanti mahkota dari emas. Nah, sudah hidup kau sebelum masuk surga atau sebelum masuk A saja sudah hidup mengapa? Mati. Jadi ambo kalau ditanya orang lain sehat jo Ustaz, alhamdulillah, tapi nanti mati jo. Tu jawab nanti terakhir. Tu ada jo orang bertanya, Ustaz, lagi gapuk jo badan mah, ada lo pantunnya penyewek demo. Sekolah ke parabe memeli warih ke siraku, biarlah kaji kurang nape asal badan lagi gapuk.
Iko kaji nak dapat awak kurira. Apa tambah bedo awak ni. Ya kan? Setelah kita masuk kubur, Pak, masing-masing kita ini kalau tidak mati syahid, itu akan ditanya di kubur itu. Nah, kalau kita kaum muslimin banyak membaca Al-Quran, memori kita ini banyak ayat Quran. Takana dewa ari rayo korban ayatnya inna a'taina kal kausa. Takana dewa kita disuruh mendabih kambingnya. Takana dewa ayat Nabi Ibrahim disuruh mendabih anak. Jadi nyo sambuan-sambuan dak Allah, Pak. Ola kawarana kambing ko kalau dibanding jo anak. Amo Nabi Ibrahim dulu mendabih anak tu. Amo anaknya amo didabih, amo karena dia minta kepada Allah, Rabbi habli minas nyokaban de Allah. Iya kan? Fabasyarnahu bighulamin alim. Diberi kabar gembira engkau Ibrahim dengan anak yang penyantun. Nah, jadi lah tahu Nabi Ibrahim ku anaknya penyantun, tapi tetap nan disuruh Allah tu nya sampai ke anaknya lo, baso awaknya bayuyo. Bamusya akato Nabi Ibrahim ke anaknya. Qala ya bunayya. Wahai anak buah hati ayah, anak kanduang sibiran tulang buah hati limpo bakuruang. Ayah bermimpi lah sampai malam nak. Isi mimpi disuruh mengorbankan engkau untuk hari raya haji tahun kini. Fanzur mazatara, bagaimana pendapat engkau nak? Ya kan, karena anaknya tadi juga sudah mengerti agama, ya kan? Jawabnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Qala ya abatif al, ayah kerajukanlah. Matu maru sesuai je perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Dia mbuh adalah anak mbuh nan agak penyantun ko, Pak. Panalepon, ya kan? Kulitnya hitam pinyo ganteng. Mungkin kok kadidabih ko ndak mohnya. Namanya si Patli, Patli, iya ya. Hari raya tahun misuk ko ayah bermimpi nak. Mimpi ayah nang kadidabih untuk korban tu kecik Allah Patli. Patli na lega pada giang. Hanya mungkin tak kaberang yang bodoh. Cuma nyo balik and say tuan ko. Ya. Ayah kalai gak kapuk je. Umur ayah lah 71. Lepas tu mati je. Ko ayah saya dia dah biar lah. Atau ayah wik lah. Ya kan? Nah, ini. Jadi orang yang teringat cerita ini, Pak. Si kuah jawi, si kuah kabau. Mahal atau murah tidak jadi masalah. Sedangkan Nabi Ibrahim nak disuruh dabiah anak. Kok kawak sini disuruh dabiah anak? Kok panjang awak tiap hari raya haji, Pak? Sedang sembahyang saya disuruh anak banyak melawan. Apa lagi kadidah? Kadidah dabiah. Awak nak kenyo dabiah. Kadang-kadang tak takana ada orang narami itu ketika kau menerima daging. Lalu sudah penitia menyencang lainnya lah di balik camin tu, tapi tidak sikur di tempat lain. Ha, cuknya itu nyo kepon. Ya kan? Cuma Pak, rata-rata awak kini bapak Android kan? Abang beli paket sebulan. Sudah tu perokok, nama-nama perokok. Berapa piti sebulan? Itu lah setahun. Kita tidak ikut berkorban menerima daging saya. Kan ya awak tak? Ha, kan ya. Ya kan? Jadi kalau Al-Quran ini kita dalami ayat per ayat, maka beramal itu tidak berat bagi kita. Yang kedua awak penyalur itu nyoba. Arato dari Allah dikorbankan untuk jalan Allah. Tidak arato awak sebenarnya. Arato Allah dibalik-balik ke jalan Allah. Jadi Al-Quran ini kalau dimatangkan, semuanya tidak akan rumit kita mengamalkan. Tidak akan rumit. Karena apa? Kita tahu Al-Quran wahyu Allah, kita harus melaksanakannya, dan Allah akan memudahkan kita kalau patuh kepadanya.
Alhamdulillah Pak, kini banyak cucu-cucu mapal Quran. Karena dosa terangah ada Pak, Pak orang-orang nantak sanang jo Islam go. Nyusawakan mau ubah-ubah Alkan surah Al-Baqarah itu Pak adalah. Tapi terbukti taruh tidak bisa dok. Karena Allah ba laba janji memeliharo. Iya kan? Ah, kemudian kalau kita mempelajari nahwu sharaf, iya kan? Pasti awak tahu kuku ayat kula diubah orang. Nan bunyinya harus begini, tapi di Al-Qur'an ini begini bunyinya. Kalau kita mempelajari kawaid. Tapi sayangnya ilmu kawaid itu tidak ada pernah dipelajari di SMP. Itu hanya ada di pesan, di pesantren. Kalau Al-Quran kopa nyopadia di Allah bisa diubah-ubah orang, le bisa jonyo jadi petunjuk. Indah le pak. Serupa Injil jo Taurat gini tu, tidak bisa le. Sebab Allah dulu tidak memeliharonya tu, kerana ada kitab terakhir keturun ke jadi pedoman dek seluruh manusia. Hudan lin nas, tidak hudan nurang Islam tu, hudan lin nas. Orang di luar Islam kalau mempelajari itu dia akan taat. Ya kan? Akan masuk Islam dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, kalau yo Al-Qur'an itu ndak dipelihara Allah, kemudian diubah-ubah di orang, ndak bisa jadi petunjuk lain. Contohnya ada seorang anak, induknya meninggal, paknya meninggal. Tinggal aja neneknya. Nyo dapat lo penyakit. Atu tiup sawanta buang ye ketek. Ye ketek bro umur 2 tahun. Bro. Tiup sawanta buang ye ketek ba. Dinyo bawa dek nenek nyo marale. Tibo di rumah orang marale tu sawanta duduk bro awak ke pipis ne. Ala yang tanggalaman ke WC. Salamo duduk tu lah agak 5 kali awak ke pipis ne. Akece neneknya babisik ke nyo. Kok tersasak yo pipis niko nenek de lacok na mantan iya kan jam pipis yo disabui na ah sabui sabui semalagu je ala tersasak yo pipis awak ke malagu ne iya kan orang lain tu ndak tahu dulu lain nyantan de nenek sampai pulang istilah pipis lalu po je nan apal dinyo malah malagu. Sampai di rumah neneknya, kau tidak di rumah, nyolok-lolok tengah hari jo kakeknya di tengah rumah, awak ke melagu kek melagu ada tengah hari kau. Nanti lah nenek awak pulang lo kok ke melagu, dia tidak pandai melagu cik kakek. Alanya tahan saya kejampannya kok. Dia yang sakit tu tidak tahan. No. Awak yo ke melagu jo kek, tu tidak bisa nyetahan. No. Ya kan? Nyolong lo balik. Awak yo ke melagu yo ke kok karena tiang melagu lah ke telingo kakek kau leh kakek dengan je ya kan hanya ke jamban ni telingo kakek macam tu pak. Tapi Allah sudah menjamin akan memelihara Al-Quran ini sampai hari kiamat. Namun demikian kita berkewajiban semuanya mempelajari Al-Quran kau tidak berdosa. Nah, itulah hikmahnya kita ulang-ulang, ya kan? Sejarah turunnya Al-Quran ini. Semoga Allah selalu membukakan pintu hati kita yang malas menjadi rajin untuk menambah ilmu. Karena batasan belajar tidak ada istilah tua, ya kan? Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang. Jadi berantinya kalau awaklah dimasukkan ke liang lahat. Semoga jamaah Masjid Baitul Jihad selalu ingin, berkeinginan, berkemauan untuk mempertajam, mempelajari Al-Quran ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Itulah kaji kita malam ini. Ambo-ambo je menyambung walaupun nambo dewatu. Tapi ambo takui berdosa. Ko ado jamaah, ko nambaru nikah tadi pagi. Hanyalah ingin bertemu je suaminya. Ambo mengaji yo. Ya kan? Abdoso ambo. Kalau ada nan salah nan ambo baca tadi, ambo minta maaf bapak-bapak ibu-ibu yo. Lede ke maaf ambo tua.
Mudah-mudahan jamaah Baitul Jihad tak lupa berjihad tarik. Salah kepada Allah hamba minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaiki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.